Alat kesehatan diserahkan langsung oleh Ketua Tim Tanggap Darurat dari Yayasan Buddha Suci kepada pemimpin Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Berupa alat pelindung diri seperti baju hazmat, masker, goggles, sarung tangan, sepatu, dan obat-obatan, serta ventilator yang diperuntukkan untuk pelayanan medis di sejumlah rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan. Bantuan alat dan obat-obatan ini diberikan untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam rangka mendukung IPRA Muhammadiyah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 yang sedang melanda kita saat ini. Tentu saja Muhammadiyah berharap bahwa hubungan ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik pada masa-masa akan datang, dan tentu juga berharap bahwa Yayasan Buddha Suci ini senantiasa maju terus dan sukses dalam melaksanakan misi-misinya untuk kebaikan kita bersama. Hari ini bantuannya langsung kepada Rumah Sakit Muhammadiyah yang diberikan di Makassar, Selatan, dan ini satu juga satu bantuan yang sangat penting buat rumah sakit Muhammadiyah ya, untuk penanganan COVID-19. Dan Yayasan Buddha Suci ini sudah banyak menyalurkan ventilator, KDP ke berapa rumah sakit, hampir sudah 9 rumah sakit, terutama yang ada di saya Balamonia, Bayangkara, Wahidin, Unhas, Satlantas, di Angkatan Laut, Selamaris,